Assalamualaikum buat semua teman-teman subscriber saya di mana saja berada, buat teman-teman viewer di mana saja berada, semoga sehat selalu, tidak kurang suatu apapun. Saat ini saya eksplorasi di lokasi bekas kolam renang di daerah Cirebon. Sebelum saya melanjutkan eksplorasi saya, jangan lupa sebelum nonton video ini, jangan lupa like, comment, subscribe, and share supaya channel saya ini lebih berkembang dan saya lebih bersemangat lagi membuat video-video yang lebih bagus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, taruh bonek. Ya. Ini lokasinya. Assalamualaikum. Pagarnya dikunci ya, jadi harus lewat dulu, harus loncat dulu ini. Assalamualaikum. Waduh, sudah ditumbuhi semak belukar. Ini bekas kolam renang ya. Kita lanjut penelusuran. Assalamualaikum. Ini bekas kolam renang ya, cukup luas juga ini. Assalamualaikum. Bekas kolam renang tak terpakai. Oh.
Di sebelah sana sudah ditumbuhi ilalang ya, hutan sananya. Assalamualaikum. Allah. Assalamualaikum. A'udzubika limatil hitamati misyari maholak. Saya di sini cukup merasa tegang juga ya. Assalamualaikum. Masya Allah. Ini masuk ke bagian bekas pemandian ya, toiletnya di sini. Assalamualaikum. A'udzubika limatil hitamati misyari maholak. Assalamualaikum. A'udzubika limatil hitamati misyari maholak. Malam ini saya nggak sendiri, saya kolaborasi dengan Rios Journey dan Bangku Kosong TV. Menelusuri bekas kolam renang yang sudah lama tidak terpakai. Selain cerita mistisnya kental, di sini juga binatang melata dan lainnya juga banyak ya, tadi sudah diceritakan oleh narasumber di sini yang menjaga di sini dan juga spiritual juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merinding banget di sini ya. Masya Allah. Kuat banget di sini. Assalamualaikum. Saya di sini nggak niat mengganggu. Saya ingin mengeksplor, menelusuri di sini. Tidak sedikit pun yang mengganggu yang ada di sini. Oh iya.
Oke, saya akan melanjutkan lagi penelusuran di seputaran kolam renangnya. Ini bagian toilet dan bekas basuh gitu ya, mandi kalau habis berenang kan ada mandi di sini. Ya seperti itu. Oke. Ini lokasinya cukup menguras energi ya. Di sini cukup menguras energi, baik energi dari badan dan juga energi baterai, baterai senter maupun baterai handphone. Astagfirullahaladzim. Saya merasa ini ada sesuatu ya di mata saya ya, sudah terlihat. Semoga bisa. Nah, ini agak ngeblur ini. Ini ngeblur. Saya melihat sesuatu di sini. Iya, di sini ada pergerakan. Saya coba zoom ya. Itu ada yang berdiri di mata saya, sudah kelihatan tuh ada yang berdiri. Allahu Akbar. Astagfirullahalazim. Saya coba zoom. Assalamualaikum. Assalamualaikum Goib. Assalamualaikum Goib. Ya, ini ngeblur nih ya. Assalamualaikum Goib. Nah. Nah. Assalamualaikum Goib. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Ini ada pergerakan tadi di sini. Kalau cahaya terlalu terang, dia nggak muncul ya. Kalau redup atau gambarnya dirubah ke semacam hitam putih, itu baru lebih jelas. Nah ini tapi ngeblur di sini nih. Ini ngeblur lagi nih. Nah ini ngeblur. Dan memang ada di sini. Assalamualaikum. Ini saya dari kejauhan. Saya pastikan aman dulu. Saya akan maju ke sana nanti. Tapi kalau sekiranya membahayakan buat diri saya juga, saya tidak akan maju ke sana. Karena ini lokasi di Cirebon yang kita tahu di sini kental sekali ya, kisah mistiknya, magicnya itu kental sekali. Jadi saya tidak mau main-main di sini. Saya jaga etika saya di sini. Bukan saya tidak mau barbar atau gimana, karena setiap lokasi mempunyai cerita mistik sendiri dan mempunyai kekuatan tersendiri. Saya nggak mau ceroboh, salah langkah, celaka bahaya buat saya. Wujud, wujud. Assalamualaikum. Tadi saya sudah melihat di sini. Nah kalau di kamera cuma blur. Tadi ada pergerakan di sini ya. Astagfirullahaladzim. Apa itu ya? Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Aduh. Allahu Akbar. Ini saya lihat ada sosok besar ya, tapi di kamera hanya ngeblur nih ya. Di kamera hanya ngeblur. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Oke. Oke, saya mencoba merasakan ya, bukan menantang, bukan. Sedikitpun saya tidak menantang di sini. Saya tahu di tempat ini kental sekali mistiknya di sini, di kolam renang di daerah Cirebon yang saya tidak bisa menyebutkan detailnya karena sifatnya privasi. Saya coba merasakan dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Karena
nyelongsong juga di sini, sifatnya silaturahmi aja, kita kedarnya aja, nggak bisa lebih, karena itu membahayakan juga buat diri kita gitu sih. Assalamualaikum. Suara tokek ya, yang katanya konon ya, kalau ada suara tokek itu menandakan kehadiran makhluk gaib, padahal makhluk halus di tempat yang kita datangi. Saya gak enak di sini nih, di bangunan sebelah sini. Saya tadi melihat sesuatu juga di sini, cuma belum jelas kalau tampak di kamera. Allah Akbar, kuat sekali. Oke. Buat teman-teman semua, saya kira saya cukup dulu sampai di sini, karena lumayan di sini energinya. Dan saya juga di sini malam ini berkolaborasi dengan yang lain, ada channel Bangku Kosong TV dan juga Rios Journey. Kita durasi terbatas dengan yang lainnya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share.